It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Raja. Halo, ketemu lagi bersama saya Iqbal dalam edisi petualangan ke Yogyakarta. Di Jogja itu panas, tapi baik, ramah orangnya, makanannya murah-murah, ya tergantung sih. Kalau makanannya murah ya kita beli dua kali ya tetap mahal. Gitu, kebiasaan aku gitu, karena makanannya enak beli dua kali. Ya, apalah lah. Yang penting gua enjoy di Yogyakarta, sudah ke Malioboro. Keliling naik Trans Jogja, terus ke Tugu, alun-alun, masjid yang alun-alun itu masjid PPA Yusuf Mansur. Sekarang kemarin tuh di Borobudur sempat ngehang satu hari karena kesleo. Ya, sudah nyampe nih di Prambanan. Perasaanku sih masih ya 11-12 lah Prambanan sama Borobudur. Tapi Borobudur kelihatannya kecil aja. Nggak seperti di TV digambarkan besar-besar. Tapi nggak seperti itu sih kenyataannya. Cuma lebar aja. Nggak terlalu tinggi. Kukira naiknya itu tinggi banget. Sekalinya sama aja, tapi lingkungannya bersih. Sempat apa lihat-lihat gajah. Ternyata gajah itu tainya bau. Mana ada sih tai yang nggak bau. Nah, di belakang sana ada Prambanan. Kalau masuk ke dalam candinya, wih gelap. Aku sempat ketemu gajah mitologi India kan rasanya. Ada sih orang India yang agama Hindu sih. Biasaan. Sekarang saya sendiri di sini lagi istirahat, tidur. Nanti kalau sudah perpulangan jam 5-an lah. Ya, pulang aja sudah. Ke Taman Pelangi kalau kuat lagi. Pantai Parangtritis aja kada bagus jar paman kos pas aku bermalam di Rido DP. Kada bagus. Kita lihat lagi lah Prambanan. Tuh Prambanan. Banyak candinya. Enggak tahu sih kenapa candinya ini banyak belum jadi nih. Di sekitar banyak belum jadi. Tapi yang jelas nih karena dulu bentrok ya Prambanan sama Borobudur nih. Kayaknya menurut analisa aku ini dia bentrok sama Borobudur dan Prambanan ini kalah. Sebenarnya ini masalah kepercayaan sih. Religius sempat dengar sih. Ya, seperti di Borobudur bulenya banyak juga. Tapi gua malas sudah foto sama bule. Kalau kita di Amerika, kita yang minta difotoin. Kalau di sini ya boleh yang minta fotoin karena berbeda. Kalau berbeda, lu pasti unik, menarik, dan lain daripada yang lain. Yo, apa kabar langit Banjarmasin? Kecil, kita tak tahu apa-apa wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Kau temanku, kau doakan aku punya otak cerdas. Aku harus tangguh bila jatuh. Gajah lain membantu tubuhku di situ. Rela jadi tamengku, kau temanku. Kali ini saya akan nyanyi lagu Peter Pan, lagunya sendiri lagi.
Tinggal aku sendiri dalam sepi ini, tiada temanku lagi. Oh, tak sanggup hati ini sendiri begini tanpa dirimu kasih. Tak ada arti hidupku. Oh, bila kau tak di sisiku. Oh, mengapa kau tinggalkan diriku? Tak tahu salahku padamu. Hingga kau pun tega biarkan diriku sendiri lagi. Sebuah single dari jauh di sini Yogyakarta, Prambanan. Banyak orangnya tapi sudah habis stamina nih. Kemarin ke Borobudur, Malioboro, jalan kaki. Padahal ada Trans Jogja. Keliling pakai Trans Jogja 3600. Apa kabar Banjarmasin? Banjarmasin, gua nggak lagi mabuk ya. Kecapean. Naik turun. Pas masuk candinya, ngeri auranya. Lebih baik angkat tangan ke kamera. Oh, banyak dewa Siwa, dewa apakah tahu lagi, yang tahu orang Hindu. Bagus sih di sini, tapi sayangnya nggak jadi. Tapi itu nilai plusnya, ada taman di situ di belakang. Nah, itu candinya, candi Prambanan. Di jalan tadi sempat ketemu Candi Mendut tuh di Borobudur. Candi Kasongan kah? Kasong Kacangan kah apa? Pokoknya depannya kalah. Gak sanggup lagi jalan. Oh, ada juga ada orang istirahat di sana. Baterainya habis. Ada orang rokok-rokok, ada orang yang lagi selfie-selfie. Memang cocok untuk tempat santai. Minum air dulu ya. Baterainya mau habis, ngabisin baterai. Pulang nanti. Habis ini ke Taman Pelangi. Taman Pelangi buka jam 6. Jadi santai dulu. Ini tutupnya kayak Borobudur jam 5. Ada sekitar Prambanan kayaknya ada yang mau konser deh. Banyak yang nyanyi-nyanyi. Tamannya luas, ada butuh bujang nih, apa rumput lanji, rumput Jepang. Nah, di sini tadi masuknya bayar 30.000. Seperti biasa sebelum masuk sini banyak yang nawarin beca ojek. Itu udah pas di Surabaya kemarin ditawari gitu juga, bayarnya 30 ke stasiun Semut atau Gebek. Oke, sampai sini dulu, lagi capek, tidur dulu.